Dia macam aku nak tarik motor ni. Motor yang tak berkenaan aku kena tarik. Sekejap aku nak tarik sekejap. Motor yang tak ada beg. Motor mana yang tak ada beg. Kejap. Kangkak masalah. Aku kena bersaman. Serik dah aku. Ambar. Mana-mana yang ni. Oh jangan takut, tarik je. Sebab ni kombi yang parking. Tu kombi lah macam tu. Pada-pada dia. Nak marah-marah. Sebab ni parking delivery tau. Ni parking aku. Serik lah kena saman. Allah. Kadang-kadang bukan salah kita. So, tarik beg tak ada. Kalau dia tegur aku, aku tegur balik bang. Ni pakai apa bang? Gua apa tengok balik. Siga begola. Miga begola. Aku keluar boleh buat juga ni. Pukul 11.35. Sebab tunggu order dia dari rumah. Lepas 20 minit tu baru dapat order. Hati aku tunjuk. Aku dah tak boleh parking sini lah. Kat sini. Sini aku dah tak boleh parking. Bukan aku tak boleh parking tau. Sebab aku kena saman haram jadah tu. Sama polis. Tengok saya siapa pergi sana. Aku paksa pergi sana. Dekat depan McD ni. Aduh. Nakkan jalan kaki pula. Kat kondo aku duduk hang ni tak boleh parking. Sebab diorang kata penuh. Apa yang penuhnya? Aku pun tak faham apa yang penuh. Aku terpaksa parking sana. Aku tak boleh selama-lamanya parking kat sini tau. Nanti dia orang perasan. Setelah perasan lah sebab ni untuk parking customer. Tu kena. Aku nak kena cari parking lain lah. Ataupun aku kena time management. Betul ke parking penuh kan? Penat mak hari-hari ni. Dah kena saman duduk sana. Depan kondo tu. Aduh. Soalnya kondo dia kena bagi parking dekat ni. Aku kena jumpa ni lah management. Sebab tu aku tak parking sepas ni lah. Hei. Apa lah? Rasa tak parking. Aku dah dapat ordernya. Order ramai kata ke? Ramai kata. Ada yang kata okey, ikut tempat kot. Rasa lah ikut tempat. Kat depan ni dah tak ada orang. Dah tak ada orang parking dah. Aduh, rampah betul lah. Okay, dah ada order nanya InstaScope the whole cake. InstaScope ni mana yang tahu lah. Order kek yang kek aiskrim. Order kek aiskrim manis aiskrim. Wow, sana. Aku tak fikir lagi. Okay, dah free lah. Kita pergi ambil order InstaScope. Harap aku. Ni aku rasa kena hantar dekat mana ni. Dekat area office aku ni. Aku rasa lah. Akan hantar dari sana. Malang-alang kan. Aku nak jalan merata pun malas pula. Tak apalah. Nak cari order. Biasalah. Macam boleh buat. Kau nak dapat kau order. Ya Allah. Ni korang ada petua kalau macam tu. Badan sakit ke apa ke. Ada petua nak menghilangkan rasa sakit hati. Hati pula. Sakit badan. Sakit badan. Nak dekat apa lah. Nak dekat setahun. Nak dekat sama badan sakit. Habis aku odor je. Sekali aku tak boleh tahan dah ni. Sakit badan. Kau ada betul tak? Kau ada ubat ke? Kan? Cuba korang sekongsi kat 143F. Oh dah siap ada tu. Kalau macam okay aku beritahu korang. Kat mat 143F. Kalau F belakang tu maksudnya dia dah siap-siap order lah. Dia dah siap order. So tu lah. Order dah siap sebelum korang sampai. Tapi ada je yang tak siap lagi kan. Sebab dia orang buat. Sebab dia orang ikut masa. Okay thank you. Allah. Okay dah siap. Persedia. Belum hantar ya. Okay kalau let I check. Kena hantar kat mana ni? Hantar dekat Rikiam Coffee. Rikiam Coffee Plaza Wang Semaju. Tak tahu belum pernah pergi ke tak. Dekat dengan ni je. Kat ofis. Tak apa sebelum tu. Kena buat intro je. Sebenarnya aku buat kata motor kan. Okay aku buat masa jalan. Hello, assalamualaikum. Yang berikan baik teman channel Razif Vlog channel. Kepada yang baru subscribe, aku ingin ucapkan terima kasih. Dan kepada yang dalam subscribe, aku ingin ucapkan happy watching. Okay so aku nak ambil first order. Kepada kat first order. So aku nak pergi hantar ni. Pergi hantar je. Ya Allah. Mendera bersepah. Aku tengok merah je ni. Sekejap eh. Jadi aku tak order dulu. Kita dah titik. Nanti kita hantar. First order ni hantar kek yang berais krim. Isak sikit tu. Kek yang berais krim tak tahu halal ke tak. Aku idea halal lah kot. Okay aku dah on power. Aku tak apa. Kita akan bagi dekat orang semaju tu. Aku dah lama tak cedok nanya ni. Ada kerja dekat office jap editing. Aku akan buat editing drama lah. Okay. Kalau korang nak support nanti aku akan bagi link lah. Mungkin aku akan bagi Instagram untuk korang follow. Sebab yang tu editing semua tu aku yang buat. 90% lah aku buat editing. Sebelum ni aku buat drama lah, tapi aku terhenti seketika. Sebab aku buat content lain. Content untuk company aku. Company bos aku lah. Bukan aku punya company. Aku mana ada company lagi. So tak apalah. Kita pergi atas the food set. Alright jom. Let's go. Let's go.
ada kat location customer lah. Aku nak menyeberang sana, tapi aku tengok sana, aku masuk dah sana. Lambat lagi nak menyeberang kat sana. Kalau aku ikut, kalau aku masuk kanan terus ni, aku nak buat U-turn, betul aku masuk kiri lah. U-turn masuk kiri. Ini kiri ya. Okey, kiri. Dia kata dekat blok B. Ni lah kot blok B. Aku pun dah tahu blok B kat mana. Atau kena parking sini lah. Kat sini. Oh, kat sana ni. Oh, kat sini, kat sana ni. Kau rasa kat sini dia ada ni tau. Harap lah. Okey. Baik, dah sampai. Ya, kita pergi hantar first order. Untuk check win okey, yang ni je. Ada ni tak tahu, dia win je. Okey, sama. Okey, kita. Allah. Ni tinggal satu pun sempat. Okey, kita boleh order. Dia buat. Alhamdulillah. Settle. Okay, settle. So kena cari second order je ni. Nak kena tunggu second order. Semputnya naik 31 pun semput. Ya Allah. Nampak sangat tak selesai. Tak tahu lah second order ni. Kalau aku ada on Shopee ada ni, nanti tengok lah aku on Shopee bila kena buat slim bag grab. Sini bag grab pun malas pula kan, pas nak bawa kan. Boleh je ikat tua-tua tu lah ha? Aku kena buat nak kena beli slim bag Shopee. Tapi aku ID non. Aku ID non nak kena separate lah kan. Order aku halal dengan halal bercampur. Okay, buat macam mana rezeki tu ada kat rumah ni. Jangan risau. Cuma kita kena belajar erti bersyukur je. Itu saja. Tak apa, kita pergi cari second order. Mana member kau ni? Member kau tunggu kat mana? Tak tahu lah, cari order set. Order kedua, alright, jom. Let's go. 5 minutes later. Okay, geng. Alhamdulillah, geng. Dapat order. Haa, tapi kat dalam KL lah. Aku baru ni nak pergi masuk KL ni. Cari order. Nak order pergi sana. Wah, aku nampak kat Medi jalan tu Razak. Masuk tu, insyaAllah dapat order banyak. InsyaAllah. Sebab aku ni tak main shift. Tak main apa. Aku yang open nanya. Nak main shift pun shift tak dapat. Macam mana dia nak dirikan. Bukan dia nak dirikan lah. Aku tak rajin. Bukan tak rajin lah. Aku part time. Bukan part time lah. Memang aku jangan buat. Mana satu lah ni. So kesimpulannya aku jangan buat grab lah. Kalau aku buat grab pun aku buat. Kalau aku buat video pun aku buat grab. Kalau aku buat grab pun aku buat video. Kalau macam aku buat video tu, tu lah aku buat grab. Buat busy. Ada kerja lain eh. Boleh lah buat video untuk korang kan. Saya sambil menikmati bebelan aku yang tak seberapa ni kan. Mesti korang berdarah ringa kalau korang dengar bebelan aku. Tak apalah, jom kita ambil order yang seterusnya. Order kat ni MacD. Alright, jom. Let's go. Dah sampai. Aku rasa ni MacD baru ni. Baru buka ni. Betul lah baru buka. Hari tu ada perasan tu. Ada MacD. Baru buka. Baru buka dekat dari sini lah. Dekat sini mana ada MacD. Aku masuk dalam sini dekat intermark tu. Intermark tu baru ada MacD. MacD ni baru buat ni. Aku dah agak lah MacD. MacD baru. Aku first time ambil ni. Tak apa. Kita tengok MacD. MacD apa ni. MacD jalan tu Razak. Baru sangat. Ya Allah, ramai je. Ambil order ni kat mana lah. Order untuk rider. Mana untuk order untuk rider lah. Oh, rider kat depan ni. Okay. Sekejap, aku cari parking sekejap. Rider di hadapan. Baru buka ni. Cantik je kat rider dia. Ni Suzuki Rider. Lepas tu aku nak beli Suzuki Rider ni. Bila fikirkan bilik, tak balik pula kan. Kecil. Kalau aku jenis aku sosor. Macam VZ ni lah. Sosor. Tapi sisi kap cai. Tapi aku rasa Suzuki Rider lagi laju. Cut off dia lain macam. Kalau cakap RZ ni, dia punya top 1.3 je. What can we do? Kecuali kau up spec je lah. Grab mate sini lah. Betul lah. Nampak. Okay. Senang rider ambil kan. Order. Senang je. Tu letak je kat sini. Tu jalan. Terjadi. Aku kena hantar dekat je ni. Aku tak tahu kat mana. Tapi aku tengok mic tu macam dekat. Pusat Darah Negara. Mic ada lobby. Okay. Channel lari ni buat. Buat channel lari ni. Buat channel ni. Tengah record. Member kata tengah buat video ni. Tengah buat video, tengah record. Aku kena hantar dalam 350 meter. Sebab aku kena hantar dekat Pusat Darah Negara. Aku tak tahu Pusat Darah Negara dekat mana. Depan dia. Aku rasa macam dekat IJN tak sedap. Pusat Darah Negara ni kan. Rasa lah IJN. Macam IJN ni dekat je. Nak hantar dekat je. Bagaimana manakah Pusat Darah Negara. Hush, lemacam dia punya parking. Sampai aku tak boleh lalu. Pusat Darah Negara. Mana lobby dia? Ni boleh masuk Pusat Darah Negara. Pusat Darah Negara eh? Oh, sana eh? Okay. Belah sana punya. Sorry. Buat belah sana aku tak boleh masuk tadi ni. Hantar makanan. Tengok depan ya? Okay. Dekat lobby sini ya, lobby ya. Sekejap aku on. Aku tak on power tadi. Buat on. Aku nak kena call customer. Hello, selamat pagi. Hello.
Ah, saya dah sampai kat lobby. Sampai dah. Ah. Terima kasih. Okey, sama. Okey, tunggu customer dulu. Alright, let's go. A few moments later. Ah, kita ni makanan dia. Ni ai. Okey. Sama. Okey, alhamdulillah ya Allah. Syukur ya Allah. Settle. Settle. Alhamdulillah settle order kedua. Alright. Ada ikut orang power tak apa kan? Aku terlupa orang power tadi. Tak apa dah. Pergi masuk ni. Pergi masuk KL lagi. Masuk lagi KL. Nak cari nak dapat order kan. Sekarang baru order kedua. Habis tak apa. Alhamdulillah dapat order kedua kan. Dalam jam sebelum dekat 40 minit dapat dua order. Alhamdulillah. Syukur dia Allah. Kita masuk KL. Cari order. Order ketiga. Jom kita masuk KL. Lama tak masuk KL ni. Sibir antara dekat je. 40 meter lah. Tadi daripada Mai tadi. Ni aku kena hantar kat sini. Okay. Hantar kat sini. Yang pusat darah negara ni aku tak pernah hantar tau. Ni first time aku hantar. Ni pusat darah negara. Aku tak nak hantar. Ni dia boleh hantar. Alhamdulillah dapat order. Dapat order. Alhamdulillah ya syukur ya Allah. Dapat order apa ni? Oh, Genki Shiki Sushi Surah KSCC. Okay. Ni Medi. Yang depan korang ni Medi. Medi dia okay lah. Cantik lah. Nice lah. Ada view kat lah. Kalau tiba ada dua ground and then dekat first floor. Atau ada. So tak apa. Kita off hour Genki Sushi dekat Surah KLCC. Kita navigate. So kita pergi kat ni lah. Masuk KLCC. Okay. Kita pergi Surah KLCC. Dan kita ambil order. Right, jom. Let's go. Okay. Dah sampai kan. Dah sampai dekat KLCC lah. Aku nak ambil vendor Genki Sushi. Genki Sushi tak silap aku. Dah. Bila dia nak masuk ni. Awal betul dia bagi signal. Okay. Hatu. Nak pergi kat mana ni? Aku nak pergi kat mana ni? Ni pakai rider tau. Rider delivery. Ni kena gerimbat. Pakai rider delivery. Kena gerimbat. Anak betul lah. Tak tahu lah tu. Rider tak tahu tak tahu nak pergi kat mana. Pening betul lah. Kalau macam yang tak ada bag tu. Diorang pakai kat sini lah. Pening betul lah tu. Diorang bukan ni kisah. Apalah. Kita pergi ambil order. Order kau apa ni? Order ketiga. Order ketiga. Jadi kita ambil order yang ni. Order yang ketiga. Alright, jom. Let's go. Aku tak boleh record masa nak masuk dalam dekat ICC. Tak boleh record. Itu aku nak tegur. Okay. Jom, let's go. Okay. Nak sampai dekat vendor. Tak tahu order apa. Okay, restoran. Oh, sampai je. Order detail. Couple combo A. Couple combo A. Aku tak tahu combo apa. Dia tak bagi tahu apa ni. Item apa yang aku kena ambil. Oh ni, siap kan. 579. Ni lah. Okay. Alright, masih lah. Okay, siap. Setelah siap apa, kita pick up. Hantar. Atau kita on power balik. Atau kena tengok ni. Star Season 1. Oh, dekat je nak hantar. Okay. Aku dah on power. Tu aku nak tunggu order keempat. Tak apa. Kita pergi hantar order yang order ketiga. Ketiga, aku lupa lah. Okay, jom, let's go. One eternity later. Okay. Aku dapat order keempat. Alhamdulillah ya Allah. Aku dapat tadi. Baru dapat tadi. Hantar order kedua ni. Kan. Atau nak ambil order ketiga. Bukan order ketiga. Order keempat lah. Order keempat. Tu. Alhamdulillah. Dapat order dekat dalam KLCC juga. Alhamdulillah ya Allah. Syukur ya Allah. Bila korang nak masuk KLCC ni. Dia sikit lah. Sebab ramai yang bekerja kat dalam KL ni. Sangat daripada pelusuk Kelang Valley. Sebab. Tu lah. Hari ni pun ada berlakunya dengan LRT yang bermasalah. Itu masalah hari ni. Tak tahu kenapa. Daripada Gombak sampai Damai je. Ada punya LRT berfungsi. So tak apa. Kita pergi kat motor lah. Right, let's go. Okay. Dah sampai dekat motor. Macam rider kena parkir sini lah. Yang tak bertanda ni. Rider macam tu lah. Kena. Halo. Pening betul lah. Ada. Tadi yang tak berbag. Parking dekat tempat rider delivery. Pening. Pelik. Tak apa. Sampai motor. Start motor. Kita pergi hantar ni kat Star Residence. Tak apa. Kita pergi hantar order ketiga. Jom, let's go. Sampai. Okay. Dah sampai. Kau order cash lah. Okay, grab it. Leave at lobby. Okay lah. Dia suruh kata. Dia suruh letak kat lobby. Macam mana? Ni blok satu lah. Okay. Apa dia lah. Unit dia. Aku lupa dah. Okay. Apa-apa jadi nanti. Ni kat mana? Star Residence lah. Saya akan tanya dia. Star Residence kat sini ke? Oh, Star Residence kat sana. Ya Allah. Nasib baik aku tak ni. Aku tak silap. Alamat. Sana. Ni Star Boulevard. Star Boulevard KCC. Yang satu Star Residence 1. Oh betul.
Aku silap lah. Tadi betul lah blok 1. Ni pun blok 1 je kan ni. Ni star resident lah silap. So geng, jangan tersilap lah. Korang kena pastikan, korang kena double check. Nanti korang tersilap, hantar kan. Silap hantar mampus. Okay, aku kena hantar, letak kat lobby ni. Okay, thank you. Sip baik aku tak silap blok. Mampus nanti kena report. Sebab makanan tak sampai. Tersilap ni. Sip baik aku jangan. Star Bluebird. Ni aku kena hantar ni Star Resident. Okay, okay. So, right. Jelit. So, aku nak kena ambil Gongcha dekat Avenue K. Avenue K ni dekat juga. Dekat sini, dari sini. Takpelah. Dari sini 460 meter. Aku tengok balik. Mana tahu aku ingat jalan. Betul lah. Dekat je. Okay, patah balik lah. Patah balik. Macam aku pergi ke AZ. Tapi kena ambil order kat Avenue K. Cerita lah. Sip baik tadi. Aku tak silap. Alamak, mampus nanti kena report. Tu korang kena double check lah sebelum hantar kan. Sebelum hantar tengok mana korang nak kena hantar. Kau jangan tanya pula. Ni blok 1 lah. Jangan, jangan, jangan. Korang kena tanya. Okay, ni Star Resident lah. Korang kena tanya. Aku lupa tadi. Dah biasa buat macam tu kan. Blok 1 ke? Ini blok 2 ke? Dia memang blok betul. Blok betul blok 1. Tapi alamat yang berbeza. Tadi Star Bluebird, ni Star Resident. Avenue K. Avenue K nak kena parking sini. Avenue K. Ni order keempat tak silap aku. Rasa lah. Aku dah lupa dah kan. Aku main hantam. Aku buat je ni. Jadi sampai order kat sana. Kat customer. Ni macam aku nak tarik motor ni. Motor yang tak berkenaan aku kena tarik. Sekejap aku nak tarik sekejap. Motor yang tak ada beg. Motor mana yang tak ada beg. Kejap, kejap, kejap. Kan kak masalah aku kena. Aku kena bersaman. Serik dah aku. Allah bar. Mana-mana yang ni orang jangan takut, tarik je. Sebab ni kombi yang parking. Tu kombi lah macam tu. Pada-pada dia anak marah-marah. Sebab ni parking delivery tau. Ni parking aku. Serik lah kena saman. Allah. Kadang-kadang bukan salah kita. So tarik beg tak ada. Kalau dia tegur aku, aku tegur balik bang. Ni parking apa bang? Aku apa tengok balik. Tak apa. Masuk ni lah. Masuk mall dulu. Let's go. Grab. Okay. Thank you. Okay, kita recap. Dah kalah. Mantap. Kita kena hantar kat mana ni? Platinum Park Menara Felda. Aku tu tak tahu. Tak apa, aku nak kena on power dulu. Okay, dah on power. Kita hantar. Bodoh kat mana ni? Kau macam air. Okay, kita pergi kat motor. Alright. A few moments later. Alhamdulillah ya. Dalam evening ke pun dapat order je. Alhamdulillah ya, syukur ya Allah. Ya Allah, syukur. Apa power? Okay, alhamdulillah. Okey lah ini order. Alhamdulillah. Kita pergi naik atas. Pergi kat motor. Kita sampai kat motor. Sama je. Kat mana ada beg? Aku seorang je yang ada beg kat sini. Ikut lah macam trafik nak saman ke, polis saman ke. Ni mesti confirm je ni yang tak pernah kena saman ni. Tu orang berani. Ikat jap. Okay, settle. So, mana-mana rider yang tak ada beg belakang, tak buat delivery ke dispatch ke, janganlah parking sini. Kita orang rider kan. Kan nak parking lama sangat. Korang tu yang nak parking lama sangat. Sebab korang kerja ke tahu. Kerja kat mall ke mana-mana. So tiba-tiba rasa sikit kat kita orang lah. Parking tak tahulah. Aku tak tahu kata apalah. Korang parking confirm petang nanti baru korang balik ataupun malam. Tu orang rider, bagi rider ni kejap je. Kita orang parking paling lama pun 2 jam lah. 2 jam ke sejam lah. Paling cepat pun dekat 5 minit 10 minit lah. Korang parking sampai balik. Pelik nampak tu. Korang parking sampai aku tak tahulah. Parking food delivery kan. Mana-mana rider tu, korang tak berhati, korang tarik je motor. Okay, takpelah. Kita hantar dia. Pergi hantar dia yang keempat. Let's go. One eternity later. Alright, aku dah nak sampai dah sebenarnya. Sudah nak sampai sebenarnya. Aku nak kena tengok mana. Berarti nampak. Berarti nampak Benar Felda. Belah kiri aku nak jumpa di lobby. Benar Felda. Jumpa di lobby ya. Mana dia Benar Felda? Sini je kot. Tunggu depan bimbing. Okay. Tak tahu lah, kita tunggu customer. Right, let's go. 5 minutes later. 1 minute 37 seconds later. Zarika. Okay, tumpah sikit eh. Tumpah Sikit eh. Okay, sama. Tahu. Padahal Gongcha tu seal kot. Dia seal macam tilas lah. Cuma window, salah window lah. Dia tak tengok ni kan. Kalau tak dia kena tengok, dia kena check sama ada bocor ke tak. Aku tunggu dia pun dah lama juga lah. Aku tunggu dalam dekat 10 minit lah. Dekat lah. Dekat 10 minit. 7-8 minit je dah. Okay, tak apa. Okay, aku deliver. Okay. Dan aku kena pergi ni ada grocer's kitchen. The link. The link. Patah balik ni. Patah balik kan. Aku kena patah balik. So tak apa, kita pergi the grocer's kitchen. The link. Right, jom. Let's go. Alright, Sudah sampai. Apa kita tahu ada ni tak parking ke tak. Boleh ada parking. Alhamdulillah. Ada parking.
ada parking juga. Kau tahu kat sini tak ada parking. Susah nak ada parking. Kena atas ni. Ni kena ambil order yang kelima. Order apa eh? Eh kau tengok ni jap. Satu. Oh okey 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 okey. Kat atas. 21. Kat satu. Tu order apa ni? Order whole roast chicken salad promotion. Okeylah. Kita pergi kat window jap. Kat aku tengok bateri jap. Okey dah sampai. Ah 9333. Ni ada kot. Okey. Alright. Sorry. Sorry. Okay, thank you. Nak kena keluar. Aku tak boleh rekod lama sebab bateri sekarang dah 20%. Dia bukan boleh jaya. Nanti seminit nanti dia terpadam. Nak kena all dulu. Okay. Kita letak makanan kat dalam ni. Grocery kita hantar dekat hostel wanita dan kanak-kanak. Chaser tu memang selalu tutup. Aku selalu hantar. Aduh, tak payah rekod lama. So tak apa, kita pergi hantar order yang kelima. Right, jom. Let's go. One eternity later. Okay, dah sampai gang. Aku nak kena pergi kat tingkat 3 untuk hantar. Right, jom, let's go. Nak kasi bateri jap. Hello, Inko. Thank you. Okay. Okay, dah sama dah tu. Hantar, kita pergi kat motor. Right, okay. Oh, siap jumpa. Okay, saya kat sana, silap pula. Bateri tak ada ni. Tahu, aku nak buat outro. Okay, aku rasa video korang sampai di sini saja. Kalau korang like video ni, apa, like, share. Saya jangan lupa tekan butang loceng terdapatkan untuk kasih video korang seterusnya. Aku doakan korang semoga dapatkan rezeki dan dilipai rahmat. Amin. Alright guys, kita pemua masa. See you. Assalamualaikum. Bye bye. Ciao.